Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Hoirudin 70 Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh SD Keranji 3, yaitu kegiatan survei penilaian penularan filariasis atau Transmission Assessment Survey yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh para petugas dari Puskesmas Keranji. Nah, bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan? Ikuti video ini sampai selesai. Kegiatan survei ya Pak ya? Ya, pengecekan. Pengecekan filariasis terhadap anak-anak atau murid SD Keranji 3. Ini sebagai sampel ya dari beberapa sekolah. Dan kita akan tanyakan tujuannya apa ya. Kita akan cek ke Bapak. Tugas dari sekolah Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Ya, ini kegiatan yang dilaksanakan untuk tes filariasis ya Pak ya? Betul. Ya ini mohon dijelaskan kegiatan ini tujuannya untuk apa pengetesan Pak? Ya baik, terima kasih Bapak Guru. Mungkin di sini kami dari tim kesehatan Puskesmas Keranji, tentunya wilayah kami. Kami di sini untuk mendeteksi apakah anak terdeteksi filariasis. Karena filariasis itu adalah suatu penyakit kaki gajah, bisa dibilang kaki gajah seperti itu ya. Seperti itu. Makanya sasarannya itu adalah kelas 1 dan kelas 2. Seperti itu, karena yang menggunakan kelas 2 itu tahun kemarinnya sudah mendapatkan pengobatan. Makanya ini adalah untuk mendeteksinya. Apakah obat itu berfungsi atau tidaknya. Karena alhamdulillah hampir 60% hasilnya negatif. Ini itu aja Bang Guru penjelasannya. Ya, terima kasih Pak, Bapak Ibu dari petugas Puskesmas. Ya, khususnya ini adalah tugas dari Dinas Kesehatan ya Pak ya. Betul. Ya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Ya, kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita negatif filariasis. Begitu ya Pak ya. Ya, sementara ini baru ada 60% yang sudah terdeteksi. Ya, kita tunggu lagi untuk kelas yang selanjutnya. Ya. Iya, namanya siapa? Di sini. Namanya? Ya, sekarang yang ini? Salsabila, yang ini? Putri. Tadi sudah diambil sampel darahnya belum? Sudah. Sudah, bagaimana? Takut tidak? Tidak. Tidak, senang ya. Oke, kalau gitu ini dapat apa ini? Jajanan. Dikasih jajanan. Terima kasih dulu kepada para petugas ya. Terima kasih Bapak Ibu. Yuk, bareng ya. Satu, dua, yuk. Ya, jempolnya. Satu, dua, ke sini lihatnya. Ya, oke.
sampai jumpa lagi pada video kami selanjutnya dan sukses untuk Anda.